Jadi kamu lihat ada orang yang nggak jago-jago amat, tetapi dia lebih berhasil. Kenapa? Attitude-nya keren. Jadi untuk teman-teman, kenapa ya? Gue udah pintar, lulusan dari sekolah terbaik. Dan gue punya mimpi, ambisius. Terlalu ambisius juga itu. Attitude yang negatif itu. Ambisius, kelihatan, sombong, pamer gitu. Itu attitude negatif itu. Jangan-jangan itu yang membuat dia tidak sukses. Jadi perbaikin attitude. Zig Ziglar ngomong begini, it's your attitude, not your aptitude that will determine your altitude. Artinya apa? Adalah perilakumu, bukan kehebatanmu, aptitude yang akan menentukan ketinggianmu, pencapaianmu.